Kemudian adalah Musa berasa takut tinggal di bandar itu sambil mengintip-intip akibat pembunuhan itu. Tiba-tiba orang yang meminta pertolongan kemarin datang lagi meminta pertolongan kepadanya. Nabi Musa mengatakan kepadanya, sesungguhnya engkau sememangnya sesat seterang-terangnya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita telah bincang tentang ayat 18 ini pada seri yang lalu, cuma sambungannya iaitu dan pangkal ayat 18 bila Allah sebut fa'asbaha fil madinati khaifan, maka lantaran itu jadilah Nabi Musa di kota itu, di bandar itu, dalam keadaan ketakutan. Dalam tafsir Al-Qurtubi menyatakan takut di sini tidak menafikan ketakutan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Adakah maknanya bila Nabi Musa takut ni maknanya dia tak bertawakal kepada Allah, tak kenal Allah? Tidak, dia tidak menafikan perkara tersebut. Dan dikatakan maksud takut di sinilah takut kerana telah melakukan pembunuhan kepada jiwa manusia yang sudah tentu akan dikenakan kesan akibat daripada perbuatan tersebut. Dan dikatakan juga dalam tafsir Al-Qurtubi bahawa maksud takut itu takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pelbagai pandangan lah yang dikemukakan. Namun begitu, kalau kita lihat dalam pangkal ayat ke-18 ini menunjukkan bagaimana ada juga pandangan yang menyatakan bahawa ketakutan itu kerana takut ditangkap dan diminta dipertanggungjawabkan atas kematian orang tebeti yang mati itu. Maka kalaulah berlaku sedemikian, nescaya akan dirampaslah kemerdekaannya ataupun sebagai seorang yang kita kata yang dapat melakukan sesuatu itu dengan cara tersendiri. Maknanya kalau ditangkap, dihukum dan sebagainya, sesentu akan terikatlah dengan sesuatu yang tidak sepatutnya terikat. Kemudian ia taraqab. Ia taraqab ni kalau kita tengok maknanya juga adalah sambil mengintip-intip. Mengintip-intip ni maknanya disebut dalam tafsir Al-Azhar, menengok kiri kanan, meninjau-ninjau daripada jauh. Kalau-kalau ada orang suruhan istana yang sedang mencari baginda. Kerana kematian seorang tebeti itu sudah tentu akan segera sampai beritanya dalam sana. Sebab bagaimana yang kita tahu, bagaimana pada zaman Fir'aun ni, bangsa Qibti ni bangsa yang dianggap sangat-sangat mulia, dan bangsa Bani Israel waktu itu ditindas, dihina dan zalimi. Itu keadaannya. Jadi tidak boleh berlaku sesuatu kepada bangsa Qibti, sudah tentu akan ada laporan-laporan ataupun berita tentangnya akan cepat tersebar, akan cepat merebak, dan sudah tentu akan diketahui bagaimana keadaannya. Jadi maknanya di situ bila sebut ia tarqab, itu merujuk kepada seolah-olah Nabi Musa juga melihat apa yang akan berlaku. Kok-kok ada orang istana ke duk cari baginda ke? Kerana sebagaimana kita sebut tadi, bila kematian berlaku terhadap seorang Qibti, maka sudah tentu beritanya akan cepat sampai ke istana raja ataupun istana Fir'aun. Berbeza dengan kalaulah yang mati itu Bani Israel. Kalaulah Bani Israel mati, maka tidak ada apa masalah, sebab memang satu kaum yang tertindas pada waktu itu, tidak dihiraukan keadaan mereka. Berbeza dengan kaum Qibti. Baik. Kemudian disebut فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ. Satu ketika bila mana Nabi Musa berjalan, kena berhati-hati, tiba-tiba orang yang minta tolong kepadanya kemarin berteriak. Dia pun panggil, minta tolong pula, minta tolong pula yang lain pula. Maknanya dia berkelahi pula rupanya, bergaduh pula dengan orang Qibti yang lain. Bila mana dilihatnya Nabi Musa ada, dia rasa besar hati kerana sudah ada kawan yang akan tolong. Mana kemarin dapat tolong dah, alhamdulillah, hari ini kau dapat tolong lagi. Sebab itu dia cepat-cepat panggil Nabi Musa minta tolong. Maka dengan sebab itulah Nabi Musa menyatakan, hang lagi kan, innaka laghawi mubin, engkau ni sungguhnya engkau seorang yang sesat, engkau ni seorang pengacau, orang pengacau yang nyata. Jadi bila kita sebut laghawi ni, laghawi ni mana lara lah, lara kan. Jadi maknanya innaka laghawi mubin, engkau ni ghawi, engkau ni juga merupakan seorang yang pengacau, iaitu orang suka mencari perselisihan, mungkin nak menang dan sebagainya. Kadang dia saja yang benar kalau bertengkar, kata Syekh Profesor Hamka, dia kata kalau bertengkar mulutnya saja yang keras, tapi kalau sudah benar-benar berkelahi dengan tenaga, dia tak punya kekuatan, dan kalau kelihatan ada orang yang akan membantu, mulutnya bertambah keras. Jadi maknanya orang ni macam Nabi Musa mengecap lah, orang ni pengacau, kerana yang bertengkar kemarin dia juga. Jadi sampai semalam atau kemarinnya Nabi Musa tumbuk kawan tu sampai lah kawan tu mati. Sekarang dia minta tolong pula sekali lagi, kan, supaya Nabi Musa dapat menolongnya sekali lagi, sebab dia sendiri tak dapat mengatasi golongan Qibti tersebut.
Dan apapun maknanya Nabi Musa kena tolonglah sebab dia rasa dia lah berada dalam pihak yang benar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, apa seterusnya yang berlaku? Sambungan ayat 19. Ayat 18 yang kita cerita tadi atau sambungan kepada perbincangan yang lepas, kita sambung ayat 19 iaitu firman Allah Taala, auzubillahi minasyaitanir rajim, falamma an arada an yabtisha billadhi huwa adun lahuma قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين صدق الله العظيم. Manakala Musa nak memukul orang yang menjadi musuh kedua-duanya, orang itu berkata, wahai Musa, adakah engkau nak membunuh aku sebagaimana engkau telah membunuh orang kemarin? Tak lain engkau hanyalah nak menjadi orang ganas di muka bumi dan bukannya engkau nak menjadi orang yang buat kebaikan. Jadi maknanya, tak kala Nabi Musa nak menghentam ataupun nak menyelamatkan Bani Israel itu daripada kekerasan puak Qibti yang memang sifat mereka menzalimi kepada Bani Israel. Jadi yang memang Qibti ni kok mana pun dia sifat dia sentiasa melakukan penindasan pada Bani Israel. Jadi kok mana pun walaupun bergaduh dengan orang yang sama, Nabi Musa tetap akan menolong. Maka Qibti itu berkata, wahai Musa, adakah kau nak membunuh aku seperti yang sudah engkau lakukan dengan membunuh si Qibti kemarin? Maknanya di situ disebut dalam tafsir Ibnu Athir dan juga tafsir Al-Maraghi menyatakan bagaimana orang itu sebenarnya sudah pun mendengar berita daripada orang ramai penduduk negeri Mesir tentang perbuatan Nabi Musa membunuh seorang Qibti. Orang rupanya orang nampak ataupun adalah mata-mata melihat. Sebab itu dia menyatakan sedemikian. Kemudian dia menambahkan lagi kata-katanya menunjukkan kebenciannya terhadap Nabi Musa dan menambahkan lagi kuat tuduhannya dengan menyatakan, tak lain kau ni hanyalah nak menjadi orang yang ganas di muka bumi. Rupa-rupanya kau nak menunjukkan kesombongan sebagai juara tukang pukul dan tukang bunuh tanpa menyedari akibat dari perbuatan yang telah kau lakukan itu. Dan maknanya di situ seolah-olah dia nak mencabar Nabi Musa alaihi salam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita lihat dalam perkara ini, tak kala Nabi Musa alaihi salam nak menyelesaikan ataupun nak menyelesaikan masalah yang berlaku, maka dia berkata, hai Musa, apakah kau nak membunuhku sebagaimana engkau bunuh satu jiwa kemarin? Jadi di situ menunjukkan kepada kita rupa-rupanya perkataan Qibti ini, kalaulah ia merujuk kepada perkataan Qibti. Sebab sebenarnya tuan-tuan, kalau kita melihat kepada perbincangan oleh para ulama, ada dua penafsiran sebenarnya. Sebenarnya siapa yang cakap ni? Bila mana berlakunya pergaduhan antara Qibti dan juga orang Israel, orang Bani Israel itu. Bani Israel itu minta tolong Nabi Musa. Nabi Musa kata, hang ni pengacau semula kan. Jadi maknanya sebenarnya siapa yang menyatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, adakah kau nak bunuh aku macam kau bunuh orang semalam? Sebenarnya ada dua penafsiran tentang siapa yang berkata perkataan ini. Satu tafsir mengatakan bahawa yang mengatakan itu Bani Israel itu. Kerana setelah Nabi Musa mengatakan dia seorang pengacau, jadi ketika mana Nabi Musa nak tolong dia, nak serang Qibti itu, si Israel ini dia menyangka dia pula nak ditampak oleh Nabi Musa. Lalu dia berkata seperti itu kepada Nabi Musa, mengapa Musa kau nak membunuh dia, kau nak membunuh aku, kau nak bunuh aku ke sebagaimana kau bunuh orang kemarin? Jadi dengan pertanyaan demikian, tahulah orang yang melihat bahawa Nabi Musa rupanya yang membunuh orang yang mati kemarin itu. Jadi maknanya pandangan pertama dalam kitab tafsir menyatakan yang mempersoalkan itu yang menyatakan kepada Nabi Musa, hang nak bunuh aku pula kah? Macam hang bunuh orang kemarin? Kan hang nak tapak aku, macam hang tapak orang kemarin sampai mati? Jadi yang berkata itu adalah Bani Israel itu yang dia menyangka bahawa Nabi Musa nak tampak dia sebab Nabi Musa telah kritik dia sebab hang duduk rajin bergaduh seolah macam itu. Baik. Itu yang pertama. Tetapi pandangan yang kedua, sebagaimana yang telah disebut oleh kebanyakan ulama, kebanyakan pada yang kedua, iaitu yang berkata sedemikian adalah orang Qibti. Orang Qibti. Kerana apa? Kerana orang Qibti sifatnya itu adalah sifat yang memang melakukan kezaliman dan juga penindasan.
Maka dengan sebab itu, kok mana pun Nabi Musa AS akan menolong orang yang dizalimi. Ha, maka dengan sebab itu, yang berkata sedemikian adalah Qibti tersebut. Maknanya, dia kata, "Hai Musa, apakah kau nak membunuhku sebagaimana telah kau bunuh satu jiwa kemarin?" Dan bila mana kita berpegang pada pandangan ini, dan kebanyakan ulama juga berpegang kepada pandangan ini, kerana apa? Sebenarnya, berita lelaki itu boleh berkata demikian kerana beliau sendiri telah mendengar berita pembunuhan itu daripada orang Mesir yang lain. Maknanya, cerita itu, kalau kita lihat, pembunuhan itu yang telah berlaku semalam kemarin itu, sebenarnya telah tersebar beritanya dalam seluruh kota. Telah menjadi buah mulut. Dan sebenarnya, Nabi Musa AS sudah jadi tumpuan tuduhan. Jadi, mungkin oleh kerana dia dipandang orang yang dikasihi istana. Jadi, oleh kerana dia, Nabi Musa, dianggap sebagai orang istana, maka pada ketika itu belum ada tindakan terhadap dirinya. Maka dengan sebab itulah di hujung ayat yang ke-19 ini, bila mana Allah Ta'ala menyatakan juga tentang bagaimana orang itu berkata, "In turidu illa antakuna jabbaran fil ard wa ma turidu antakuna minal muslihin." Tidaklah engkau ni hanyalah nak jadi ganas di muka bumi, dan bukan yang kau nak jadi orang yang membuat kebaikan. Jadi maknanya, kawan tu mempersoalkan, dia tambah lagi, "Yang nak bunuh aku ke? Adakah kamu nak jadi orang yang bermaharaja, nak buat apa yang ikut suka kamu nak buat, nak pukul saja ikut suka dan sebagainya?" Dan itulah sifat-sifat orang yang melakukan bermaharaja di atas muka bumi ini. Jadi sebenarnya kau hanyalah nak menjadi seorang yang kejam di bumi, dan tidaklah engkau nak menjadi seorang pendamai. Sesungguhnya kamu melakukan sebenarnya dengan sombong, memukul, membunuh tanpa menimbang akibat yang bakal berlaku. Sebenarnya kamu tidak mahu melakukan sesuatu untuk masalah penduduk bumi dan menghindarkan pertikaian dengan cara yang baik. Jadi maknanya dikritik, disebut begitu. Dia menyatakan sedemikian kepada Nabi Musa AS. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka di sini kata Profesor Hamka, sebenarnya di sini nampaknya si Qibti itu nampak agak cerdas, dia nak selamatkan dirinya, maka dia attack Nabi Musa dengan seumpama itu, "Kamu patutnya kamu pemimpin, kamu musleh, kamulah patutnya nak buat perubahan pada kaum Bani Israel." Tapi rupa-rupanya desa-desus menyatakan bahawa kamulah yang buat orang mati kemarinnya, sekarang ni kamu nak pukul orang pula. Kan, jadi maknanya di sini satu, kita kata satu psikologi war juga yang dilakukan oleh golongan Qibti tersebut untuk membela ataupun mempertahankan dirinya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa yang berlaku seterusnya bila berlaku suasana ini? Tuan-tuan, apa yang berlaku? Ada satu peristiwa penting yang berlaku selepas itu yang mengubah sebenarnya kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Apakah peristiwa tersebut? InsyaAllah kita akan sambung pada seri yang akan datang. Untuk kali ini, sekali itu dulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.